Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia. Bukan dunia tipu-tipu. Ini dunia nyata. Pagi ini saya di spot terukur sama jadi ya. Kita bertiga siap-siap mau goreng terukur. Sambil ngangetin badan dulu sambil kita lihat-lihat atau pantau-pantau dulu posisinya nanti gimana biar enak nyanggongnya. Ambil poin dulu kawan-kawan. Itu dia. Ambil poin dulu kawan-kawan. Itu jengkangkan di sini. Tekukurnya udah jatuh di jagungan kayak gini kawan-kawan. Nyari nyawu ampun susah. Susah pol. Enggak tahu tadi jatuhnya pas di sebelah mana. Karena tingginya melebihi saya, jadi saya enggak tahu posisi jatuh pasnya di mana. Ini jamnya istirahat kawan-kawan. Poinnya ngesutnya banyak banget sih, tapi yang ketemu cuman 2 ekor ini. Tapi punya Pak Tim tuh dapat 4 ekor. Enggak tahu ini yang 2 udah poin apa belum. Tadi sih ngesutnya banyak banget, ada sekitar ya enggak ketemu mungkin ada sekitar 10 ya. Karena jatuhnya di tengah jagung. Jadi susah banget nyarinya. Sampai gatal semua badan, tapi memang posisi jatuhnya enggak tahu pasnya di mana, jadi susah nyari. Kawan-kawan udah nunggu di tempat istirahat atau tempat parkir kendaraan. Kayaknya udah bikin api. Bikin penusuk tekukur. Masak guys. Masak lagi. Bumbunya keringet tekukur. Udah siap bumbu.
Lengkap. Ada, kita mau buat bumbu kecap. Bumbu kecap. Tekukur bumbu kecap. Mantap. Lanjut panggang, tunggu matang baru sikat habis. Masuk pemanggangan tekukurnya. Nah, bakar-bakarnya udah mateng, kukurnya udah mateng, udah siap di gas. Sambelnya. Rasanya berburu tuh ambil sedikitnya, tapi gak mari. Wes waktunya makan hasil buruan. Kalau di hutan enak kawan-kawan, jadi cuman bawa kecap sama tomat, tapi ngambil pun banyak. Punya nenek semua. Nenek moyang. Pokoknya kalau di hutan enak guys, pokoknya makannya itu seadanya, tapi enak banget, nikmat rasanya. Nanti dapat ya mas, sama lihat. Rasanya mantap. Gas li. Kendol. Mantap guys, kok kendol. Oke, perburuannya hari ini cukup sampai di sini dulu. Lanjut lagi di keesokan harinya, pokoknya nanti kalau udah pas waktunya bareng sama teman-teman lagi. Kayaknya masih datang ke lokasi ini lagi karena tekukurnya masih melimpah. Banyak banget melimpah.